Selamat sore, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ex-Dirut PT Pertamina Persero Karen Agustiawan dan ex-Menteri BUMN Dahlan Iskan saling tuding soal kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas atau LNG PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Hal ini terjadi selesai Karen ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 19 September. Mengenakan rompi oranye dan tangan di borgol, Karen yang digiring ke mobil tahanan menyebut Dahlan Iskan mengetahui soal pengadaan LNG ini. Karen bahkan menyebut Dahlan menjadi penanggung jawab dalam Inpres saat itu. Tak hanya itu, Karen mengklaim Dahlan menandatangani aksi korporasi pengadaan gas alam cair di perusahaan plat merah tersebut. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Karen sebagai tersangka karena dianggap memutuskan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL Amerika Serikat tanpa kajian. Tak hanya itu, Karen juga tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina. Tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengalami kerugian itu sebenarnya dari 2018 sampai 2021. Untuk kedepannya melakukan berarti di 2018 ya Bu? Terus itu dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS, begini, itu benar nggak Bu? Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu? Pemerintah tahu, itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih Bu? Due diligence, ada tiga konsultan yang terlibat, FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa Bu berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa Bu? Jindak. Yang mana? Yang barusan dikatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para dinas dan pintunya sebelah sini. Tahun pintunya sebelah sini. 2013. Bu, 2013. Ya. Itu berarti ada menteri Bu, menteri BUMN. Dahlan waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Inpres 1. Inpres 14 tahun 2011 Inpres 14 ya kalau nggak salah. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong Bu? Itu jelas banget. Jelas banget. Tolong nanti yang UKP 4 tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target 2013 ya Bu. Betul, 2013 yang kita itu presidennya siapa waktu itu Bu? Kasihannya tahu siapa lah. Sementara itu, sebelumnya pada Kamis 14 September, Dahlan Iskan yang juga ikut diperiksa KPK mengaku tidak tahu menau mengenai pembelian LNG di Pertamina. Menurut Dahlan, hal ini lantaran Kementerian BUMN yang dipimpinnya dulu tidak mengurus persoalan teknis belanja perusahaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Dahlan mengaku tak dicecar mengenai aliran dana dugaan korupsi LNG. Tanya itu, Dahlan mengklaim saat disodorkan dokumen lama, dirinya baru menyadari bahwa tanda tangannya saat menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN berbeda. Eh, masih ada yang ingat ya? Masih ada yang ingat ya? Ini boleh Pak ya di sini ya? Boleh. Ya, mundur dulu ya. Mundur dulu, mundur dulu. Apa? Kenapa? Terkait Bukaren. Bukaren yang sebagai tersangka itu Pak ya? Bukaren yang tersangka itu ya? Pak ditanya aliran dana nggak sih Pak terkait ke arah Bukaren itu? Padahal Pak, enggak ada. Pak, Bapak kan sebagai pengguna anggaran apa ya terkait pengadaan LNG ini seperti apa Pak menurut Bapak? Pengguna anggaran. Iya, Bapak kuasa, sebagai kuasa pengguna anggaran di sebagai menteri. Zaman
Bapak menjabat dulu? Enggak lah, kalau itu di Kementerian Teknis begitu. Kalau di Kementerian BUMN kan. Oh. Itu Kementerian Teknis sebenarnya. Jadi tadi apa aja Pak yang didalamin? Selain terkait ditanya tahu enggak itu beli-beli LNG, saya bilang enggak tahu. Enggak. Ada berapa pertanyaan Pak? Aduh, apa lagi? Tadi lama karena baca dokumen-dokumen lama. Lebih 20 Pak. Tangan saya itu berbeda ya antara Dirut PLN sama Menteri itu. Saya baru ingat. Ya wes gitu aja. Pak, Bapak disuruh bawa berkas-berkas enggak sih? Disuruh nyerahin berkas-berkas oleh penyidik enggak Pak? Mereka punya berkas lengkap. Oke. Oke Pak. Enggak tahu enggak diberi tahu. Aku enggak ada satupun yang kenal. Ini generasi. Ini Gen Z, Pak. Rasanya lebih cantik-cantik yang sekarang. Karen Agustiawan kini kembali menjalani dinginnya sel tahanan setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina. Dalam pernyataannya pada Selasa 19 September, Karen menegaskan bahwa pengadaan ini merupakan aksi korporasi, bukan pribadi. Karen menyebut pengadaan tersebut sudah disetujui oleh jajaran direksi secara kolektif kolegial. Menurutnya, aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 terkait energi mix. Ia pun membantah kerugian senilai 2,1 triliun rupiah yang disampaikan KPK karena pengadaan gas alam cair tersebut. Sebab menurut Karen, Pertamina harusnya untung karena bisa menjual dengan nilai positif sekitar 70 sen per MMBTU berdasarkan dokumen bulan Oktober 2018. Karen juga menyatakan dalam hal ini pemerintah mengetahui persis karena ikut terlibat. Ia lantas menyebut mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dikatakannya ikut menandatangani. Untuk diketahui, KPK menyatakan Karen secara sepihak melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL Amerika Serikat tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Ia pun tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina dan tidak membahas dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. KPK berkesimpulan tindakan Karen tidak mendapat restu dari pemerintah selaku pemegang saham. Tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengatakan kerugiannya itu sebenarnya dari 2018 sampai 2021. Iya. Jadi untuk kedepannya melakukan. Berarti dari 2018 ya Bu? Ibu dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS. Begini, itu benar nggak Bu? Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu Bu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih Bu? Due diligence. Ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa Bu berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa Bu? Yang mana? Yang barusan dikatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para dewan dan pintunya sebelah sini. Itu juga sebelah sini. 2013. Bu, 2013. Itu berarti ada menteri Bu, juga menteri BUMN. Dahlan waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Impres 1. Impres 2014. Penetapan tersangka terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Karen Agustiawan direspons oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick menyinggung soal aksi bersih-bersih BUMN yang kini dilakukannya. Menurut Erick, program ini bisa membuat good corporate governance. Ditambahkan oleh Erick, dirinya melihat banyak sekali persoalan yang terjadi sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN. Oleh karena itu, ia menilai perbaikan di perusahaan negara itu harus terus berlangsung. Erick kemudian menjamin saat dirinya memimpin Kementerian BUMN akan menjaga transparansi. Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Karen sebagai tersangka pada Selasa 19 September.
Karen dianggap melakukan pengadaan LNG secara sepihak dan tak diketahui oleh korporasi. Atas kasus ini, Karen dianggap telah merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Adapun pernyataan KPK ini kemudian dibantah oleh Karen dengan menyebut pengadaan ini sudah diketahui korporasi bahkan pemerintah. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ex-Dirut PT Pertamina Persero Karen Agustiawan dan ex-Menteri BUMN Dahlan Iskan saling tuding soal kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Hal ini terjadi selesai Karen ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 19 September. Mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol, Karen yang digiring ke mobil tahanan menyebut Dahlan Iskan mengetahui soal pengadaan LNG ini. Karen bahkan menyebut Dahlan menjadi penanggung jawab dalam impres saat itu. Tak hanya itu, Karen mengklaim Dahlan menandatangani aksi korporasi pengadaan gas alam cair di perusahaan plat merah tersebut. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Karen sebagai tersangka karena dianggap memutuskan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL Amerika Serikat tanpa kajian. Tak hanya itu, Karen juga tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina. Tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengatakan kerugiannya itu sebenarnya dari 2018 sampai 2021. Berarti di 2018 ya, Bu? Meskipun dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS, begini, itu benar juga, Bu? Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih, Bu? Due diligence. Ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu, berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan dikatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para dewan dan pintunya di sini. Pintunya sudah sini. 2013. Bu, 2013. Karen, itu berarti ada menteri. Bu, menteri BUMN juga. Dahlan waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam impres 1. Ada di impres 14 tahun 2011 impres 14 ya, kalau nggak salah. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Jelas banget. Tolong nanti UKP4, tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target. Itu 2013 ya, Bu? Betul, ada 2013 yang kita. Itu presidennya siapa waktu itu, Bu? Kasihannya tahu siapa lah. Sementara itu, sebelumnya pada Kamis 14 September, Dahlan Iskan yang juga ikut diperiksa KPK mengaku tidak tahu menahu mengenai pembelian LNG di Pertamina. Menurut Dahlan, hal ini lantaran Kementerian BUMN yang dipimpinnya dulu tidak mengurus persoalan teknis belanja perusahaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Dahlan mengaku tak dicecar mengenai aliran dana dugaan korupsi LNG. Tanya itu, Dahlan mengklaim saat disodorkan dokumen lama, dirinya baru menyadari bahwa tanda tangannya saat menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN berbeda.
masih ada yang ingat ya? Masih ada yang ingat ya? Ini boleh Pak ya di sini ya? Boleh. Ya, mundur dulu ya. Mundur dulu. Apa? Kenapa? Terkait Bukaren. Bukaren yang sebagai tersangka itu, Pak ya? Bukaren yang tersangka itu. Iya. Pak ditanya aliran dada nggak sih Pak terkait ke arah Bukaren? Padahal, Pak. Enggak ada. Bapak kan sebagai pengguna anggaran apa ya terkait pengadaan LNG ini seperti apa Pak menurut Bapak? Pengguna anggaran. Iya, Bapak kuasa, sebagai kuasa pengguna anggaran di sebagai menteri. Di zaman Bapak menjabat gitu. Enggak lah, kalau itu di Kementerian Teknis begitu. Kalau di Kementerian BUMN kan itu Kementerian Teknis sebenarnya. Jadi tadi apa aja Pak yang dalamin Pak selain terkait ditanya tahu enggak itu beli-beli LNG saya bilang enggak tahu. Ada berapa pertanyaan Pak? Tadi lama karena baca dokumen-dokumen lama. Lebih 20 Pak. Tangan saya itu berbeda ya antara Dirut PLN sama Menteri itu. Saya baru ingat. Ya wes gitu aja. Pak, Bapak disuruh bawa berkas-berkas nggak sih Pak? Disuruh nyerahin berkas-berkas oleh penyidik nggak Pak? Mereka punya berkas lengkap. Oke. Nggak tahu nggak di sini. Aku enggak ada satupun yang kenal. Enggak ada satupun yang kenal. Iya, Pak. Bedanya apa, Pak? Ini Gen Z, Pak. Beda generasi. Ini Gen Z, Pak. Rasanya lebih cantik-cantik yang sekarang. Karen Agustiawan kini kembali menjalani dinginnya sel tahanan setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina. Dalam pernyataannya pada Selasa 19 September, Karen menegaskan bahwa pengadaan ini merupakan aksi korporasi, bukan pribadi. Karen menyebut pengadaan tersebut sudah disetujui oleh jajaran direksi secara kolektif kolegial. Menurutnya, aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 terkait energi mix. Ia pun membantah kerugian senilai 2,1 triliun rupiah yang disampaikan KPK karena pengadaan gas alam cair tersebut. Sebab menurut Karen, Pertamina harusnya untung karena bisa menjual dengan nilai positif sekitar 70 sen per MMBTU berdasarkan dokumen bulan Oktober 2018. Karen juga menyatakan dalam hal ini pemerintah mengetahui persis karena ikut terlibat. Ia lantas menyebut mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dikatakannya ikut menandatangani. Untuk diketahui, KPK menyatakan Karen secara sepihak melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL Amerika Serikat tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Ia pun tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina dan tidak membahas dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. KPK berkesimpulan tindakan Karen tidak mendapat restu dari pemerintah selaku pemegang saham. Tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengakui kerugiannya itu sebenarnya dari 2018 sampai 2021. Iya. Untuk kedepannya melakukan. Berarti dari 2018 ya, Bu. Tapi dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS. Begini, itu benar enggak, Bu? Begini. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu. Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih, Bu? Due diligence. Ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, kolegial, secara sah, karena ingin
melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu, berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang Bamsan mengatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para dia dan pintunya sebelah sini. Pintunya sebelah sini. 2013. Bu, 2013. Ya. Itu bagi ada menteri sini. Menteri BUMN juga Dahlan waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Impres 1. Impres 14 tahun 2000. Penetapan tersangka terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Karen Agustiawan direspons oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick menyinggung soal aksi bersih-bersih BUMN yang kini dilakukannya. Menurut Erick, program ini bisa membuat good corporate governance. Ditambahkan oleh Erick, dirinya melihat banyak sekali persoalan yang terjadi sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN. Oleh karena itu, ia menilai perbaikan di perusahaan negara itu harus terus berlangsung. Erick kemudian menjamin saat dirinya memimpin Kementerian BUMN akan menjaga transparansi. Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Karen sebagai tersangka pada Selasa 19 September. Karen dianggap melakukan pengadaan LNG secara sepihak dan tak diketahui oleh korporasi. Atas kasus ini, Karen dianggap telah merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Adapun pernyataan KPK ini kemudian dibantah oleh Karen dengan menyebut pengadaan ini sudah diketahui korporasi bahkan pemerintah. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ex-Dirut PT Pertamina Persero Karen Agustiawan dan ex-Menteri BUMN Dahlan Iskan saling tuding soal kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Hal ini terjadi selesai Karen ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 19 September. Mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol, Karen yang digiring ke mobil tahanan menyebut Dahlan Iskan mengetahui soal pengadaan LNG ini. Karen bahkan menyebut Dahlan menjadi penanggung jawab dalam Impres saat itu. Tak hanya itu, Karen mengklaim Dahlan menandatangani aksi korporasi pengadaan gas alam cair di perusahaan plat merah tersebut. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Karen sebagai tersangka karena dianggap memutuskan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL Amerika Serikat tanpa kajian. Tak hanya itu, Karen juga tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina. Tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengatakan kerugiannya itu sebenarnya dari 2018 tapi 2021. Berarti di 2018 ya, Bu? Ini dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS. Begini, itu benar juga, Bu? Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih, Bu? Due diligence. Ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu, berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang Bamsan mengatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para dia dan pintunya sebelah sini. Pintunya sebelah sini. 2013. Bu, 2013. Karen, ya. Menteri BUMN Dahlan waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung
jawab di dalam impres 1 impres 14 tahun 2011 impres 14 ya, kalau nggak salah. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Jelas banget? Kalau nanti UKP4, tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target. Itu 2013 ya, Bu? Betul, 2013 ya, Bu. Itu presidennya siapa waktu itu, Bu? Kasihannya tahu siapa lah. Bu, saya. Sementara itu, sebelumnya pada Kamis 14 September, Dahlan Iskan yang juga ikut diperiksa KPK mengaku tidak tahu menau mengenai pembelian LNG di Pertamina. Menurut Dahlan, hal ini lantaran Kementerian BUMN yang dipimpinnya dulu tidak mengurus persoalan teknis belanja perusahaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Dahlan mengaku tak dicecar mengenai aliran dana dugaan korupsi LNG. Tanya itu, Dahlan mengklaim saat disodorkan dokumen lama, dirinya baru menyadari bahwa tanda tangannya saat menjabat sebagai dirut PLN dan Menteri BUMN berbeda. Eh, masih ada yang ingat ya? Masih ada yang ingat ya? Ini boleh Pak ya di sini ya? Boleh. Terkait bukaren. Tahu kan bukaren? Bukaren yang sebagai tersangka itu, Pak ya? Bukaren yang tersangka itu. Iya. Pak ditanya aliran dana enggak sih Pak terkait ke arah bukaren itu? Padahal Pak, enggak ada. Dari mana, Pak? Pak, Bapak kan sebagai pengguna anggaran apa ya terkait pengadaan LNG ini seperti apa Pak menurut Bapak? Pengguna anggaran. Iya, Bapak kuasa, sebagai kuasa pengguna anggaran di sebagai menteri. Di zaman Bapak menjabat itu. Enggak lah, kalau itu di Kementerian Teknis begitu. Kalau di Kementerian BUMN kan itu Kementerian Teknis. Jadi tadi apa aja Pak yang didalamin Pak selain terkait ditanya tahu enggak itu beli-beli LNG saya bilang enggak tahu. Ada berapa pertanyaan Pak? Tadi lama karena baca dokumen-dokumen lama. Lebih 20 Pak. Tangan saya itu berbeda ya antara dirut PLN sama menteri itu. Saya baru ingat. Ya wes gitu aja. Pak, Bapak disuruh bawa berkas-berkas enggak sih Pak? Disuruh nyerahin berkas-berkas oleh penyidik enggak Pak? Mereka punya berkas lengkap. Oke. Oke Pak. Enggak tahu enggak diberi tahu. Aku enggak ada satu pun yang kenal. Enggak ada satu pun yang kenal. Beda ya Pak. Ini Gen Z Pak. Beda generasi. Ini Gen Z Pak. Rasanya lebih cantik-cantik yang sekarang. Karen Agustiawan kini kembali menjalani dinginnya sel tahanan setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina. Dalam pernyataannya pada Selasa 19 September, Karen menegaskan bahwa pengadaan ini merupakan aksi korporasi, bukan pribadi. Karen menyebut pengadaan tersebut sudah disetujui oleh jajaran direksi secara kolektif kolegial. Menurutnya, aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 terkait energi mix. Ia pun membantah kerugian senilai 2,1 triliun rupiah yang disampaikan KPK karena pengadaan gas alam cair tersebut. Sebab menurut Karen, Pertamina harusnya untung karena bisa menjual dengan nilai positif sekitar 70 sen per MMBTU berdasarkan dokumen bulan Oktober 2018. Karen juga menyatakan dalam hal ini pemerintah mengetahui persis karena ikut terlibat. Ia lantas menyebut mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dikatakannya ikut menandatangani. Untuk diketahui, KPK menyatakan Karen secara sepihak melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL Amerika Serikat tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Ia pun tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina dan tidak membahas dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. KPK berkesimpulan tindakan Karen tidak mendapat restu dari pemerintah selaku pemegang saham. Tahun 2014. Jadi ya? Ibu mengatakan kerugiannya itu sebenarnya dari 2018. Betul.
Berarti di 2018 ya, Bu? Dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS. Begini, itu benar juga, Bu. Begini. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu. Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih, Bu? Due diligence. Ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu, berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan mengatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para dinas dan pintunya sebelah sini. Pintunya sebelah sini. 2013. Bu, 2013. Baren, ya. Baren. Bu, Menteri BUMN juga Dahlan waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Impres 1. Impres 14 tahun 2000. Penetapan tersangka terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Karen Agustiawan direspons oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick menyinggung soal aksi bersih-bersih BUMN yang kini dilakukannya. Menurut Erick, program ini bisa membuat good corporate governance. Ditambahkan oleh Erick, dirinya melihat banyak sekali persoalan yang terjadi sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN. Oleh karena itu, ia menilai perbaikan di perusahaan negara itu harus terus berlangsung. Erick kemudian menjamin saat dirinya memimpin Kementerian BUMN akan menjaga transparansi. Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Karen sebagai tersangka pada Selasa 19 September. Karen dianggap melakukan pengadaan LNG secara sepihak dan tak diketahui oleh korporasi. Atas kasus ini, Karen dianggap telah merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Adapun pernyataan KPK ini kemudian dibantah oleh Karen dengan menyebut pengadaan ini sudah diketahui korporasi bahkan pemerintah. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ex-Dirut PT Pertamina Persero Karen Agustiawan dan ex-Menteri BUMN Dahlan Iskan saling tuding soal kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Hal ini terjadi selesai Karen ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 19 September. Mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol, Karen yang digiring ke mobil tahanan menyebut Dahlan Iskan mengetahui soal pengadaan LNG ini. Karen bahkan menyebut Dahlan menjadi penanggung jawab dalam Impres saat itu. Tak hanya itu, Karen mengklaim Dahlan menandatangani aksi korporasi pengadaan gas alam cair di perusahaan plat merah tersebut. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Karen sebagai tersangka karena dianggap memutuskan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL Amerika Serikat tanpa kajian. Tak hanya itu, Karen juga tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina. Tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengatakan kerugiannya itu sebenarnya dari 2018 sampai 2021. Berarti di 2018 ya, Bu? Dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS. Begini, itu benar juga, Bu? Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih, Bu? Due diligence. Ada tiga
konsultan yang terlibat, FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu, berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan dikatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para dia dan pintunya di sini. Pintunya sudah sini. 2013. Bu, 2013. Ya. Itu Bu, Bu, Menteri BUMN Dahlan waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Impres 1. Ada di Impres 14 tahun 2011 Impres 14 ya, kalau nggak salah. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Jelas banget. Nanti UKP 4, tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target. Itu 2013 ya, Bu? Betul, 2013 yang kita. Itu presidennya siapa waktu itu, Bu? Kasirannya tahu siapa lah. Sementara itu, sebelumnya pada Kamis 14 September, Dahlan Iskan yang juga ikut diperiksa KPK mengaku tidak tahu menau mengenai pembelian LNG di Pertamina. Menurut Dahlan, hal ini lantaran Kementerian BUMN yang dipimpinnya dulu tidak mengurus persoalan teknis belanja perusahaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Dahlan mengaku tak dicecar mengenai aliran dana dugaan korupsi LNG. Tanya itu, Dahlan mengklaim saat disodorkan dokumen lama, dirinya baru menyadari bahwa tanda tangannya saat menjabat sebagai dirut PLN dan Menteri BUMN berbeda. Eh, masih ada yang ingat ya? Masih ada yang ingat ya? Ini boleh Pak ya di sini ya? Boleh. Ya, mundur dulu ya. Mundur dulu. Apa? Kenapa? Terkait Bukaren. Bukaren yang sebagai tersangka itu, Pak ya? Bukaren yang tersangka itu. Iya. Pak ditanya aliran dana nggak sih Pak terkait ke arah Bukaren? Padahal, Pak. Nggak ada. Bapak kan sebagai pengguna anggaran apa ya terkait pengadaan LNG ini seperti apa Pak menurut Bapak? Pengguna anggaran. Iya, Bapak kuasa, sebagai kuasa pengguna anggaran di sebagai menteri. Di zaman Bapak menjabat itu. Enggak lah, kalau itu di Kementerian Teknis begitu. Kalau di Kementerian BUMN kan itu Kementerian Teknis seperti itu. Jadi tadi apa aja Pak yang didalamin Pak selain terkait ditanya tahu enggak itu beli-beli LNG saya bilang enggak tahu. Ada berapa pertanyaan Pak? Tadi lama karena baca dokumen-dokumen lama. Dokumen-dokumen lama. Lebih 20 Pak. Tangan saya itu berbeda ya antara dirut PLN sama menteri itu. Saya baru ingat. Ya wes gitu aja. Pak, Bapak disuruh bawa berkas-berkas nggak sih Pak? Disuruh nyerahin berkas-berkas oleh penyidik nggak Pak? Mereka punya berkas lengkap. Oke. Nggak tahu nggak dibilang. Aku enggak ada satupun yang kenal. Enggak ada satupun yang kenal. Bedanya apa, Pak? Ini Gen Z, Pak. Beda generasi. Ini Gen Z, Pak. Rasanya lebih cantik-cantik yang sekarang. Karen Agustiawan kini kembali menjalani dinginnya sel tahanan setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina. Dalam pernyataannya pada Selasa 19 September, Karen menegaskan bahwa pengadaan ini merupakan aksi korporasi, bukan pribadi. Karen menyebut pengadaan tersebut sudah disetujui oleh jajaran direksi secara kolektif kolegial. Menurutnya, aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 terkait energi mix. Ia pun membantah kerugian senilai 2,1 triliun rupiah yang disampaikan KPK karena pengadaan gas alam cair tersebut. Sebab menurut Karen, Pertamina harusnya untung karena bisa menjual dengan nilai positif sekitar 70 sen per MMBTU berdasarkan dokumen bulan Oktober 2018. Karen juga menyatakan dalam hal ini pemerintah mengetahui persis
karena ikut terlibat. Ia lantas menyebut mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dikatakannya ikut menandatangani. Untuk diketahui, KPK menyatakan Karen secara sepihak melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL Amerika Serikat tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh. Ia pun tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina dan tidak membahas dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. KPK berkesimpulan tindakan Karen tidak mendapat restu dari pemerintah selaku pemegang saham. Tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengatakan kerugiannya itu sebenarnya dari 2018 sampai 2021. Untuk kedepannya melakukan berarti di 2018 ya Bu? Ini dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS, begini, itu benar nggak Bu? Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu? Pemerintah tahu, itu perintah jabatan dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih Bu? Due diligence, ada tiga konsultan yang terlibat, FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa Bu berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa Bu? Yang mana? Yang barusan dikatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para dia dan pintunya sebelah sini. Pintunya sebelah sini. 2013. Bu, 2013. Ya. Itu Menteri BUMN. Menteri BUMN juga Dahlan waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Impres 1. Penetapan tersangka terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero Karen Agustiawan direspons oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Erick menyinggung soal aksi bersih-bersih BUMN yang kini dilakukannya. Menurut Erick, program ini bisa membuat good corporate governance. Ditambahkan oleh Erick, dirinya melihat banyak sekali persoalan yang terjadi sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN. Oleh karena itu, ia menilai perbaikan di perusahaan negara itu harus terus berlangsung. Erick kemudian menjamin saat dirinya memimpin Kementerian BUMN akan menjaga transparansi. Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Karen sebagai tersangka pada Selasa 19 September. Karen dianggap melakukan pengadaan LNG secara sepihak dan tak diketahui oleh korporasi. Atas kasus ini, Karen dianggap telah merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Adapun pernyataan KPK ini kemudian dibantah oleh Karen dengan menyebut pengadaan ini sudah diketahui korporasi bahkan pemerintah. Selamat sore, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Ex-Dirut PT Pertamina Persero Karen Agustiawan dan ex-Menteri BUMN Dahlan Iskan saling tuding soal kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Hal ini terjadi selesai Karen ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 19 September. Mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol, Karen yang digiring ke mobil tahanan menyebut Dahlan Iskan mengetahui soal pengadaan LNG ini. Karen bahkan menyebut Dahlan menjadi penanggung jawab dalam Impres saat itu. Tak hanya itu, Karen mengklaim Dahlan menandatangani aksi korporasi pengadaan gas alam cair di perusahaan plat merah tersebut. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Karen sebagai tersangka karena dianggap memutuskan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL Amerika Serikat tanpa kajian. Tak hanya itu, Karen juga tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina.
tahun 2014. Berarti ya? Ibu mengatakan kerugiannya itu sebenarnya dari 2018 sampai 2021. Berarti di 2018 ya, Bu? Tadi dibilang katanya tidak melibatkan pemerintah dalam RUPS. Begini, itu benar enggak, Bu? Begini. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu. Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih, Bu? Due diligence. Ada tiga konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu, berarti? Saya tidak mau komen. Itu kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan dikatakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para dia dan pintunya di sini. Pintunya sudah sini. 2013. Bu, 2013. Itu berarti ada menteri. Menteri BUMN juga. Dahlan waktu itu Pak Dahlan. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam impres 1. Ada di impres 14 tahun 2011 impres 14 ya, kalau nggak salah. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Itu jelas banget. Jelas banget. Kalau nanti tolong ditanyakan ke Pertamina. Ya, di situ ada jelas bahwa ada target. Itu 2013 ya, Bu? Betul, 2013 yang sisa. Itu presidennya siapa waktu itu, Bu? Hasilannya tahu siapa lah. Sementara itu, sebelumnya pada Kamis 14 September, Dahlan Iskan yang juga ikut diperiksa KPK mengaku tidak tahu menau mengenai pembelian LNG di Pertamina. Menurut Dahlan, hal ini lantaran Kementerian BUMN yang dipimpinnya dulu tidak mengurus persoalan teknis belanja perusahaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Dahlan mengaku tak dicecar mengenai aliran dana dugaan korupsi LNG. Tanya itu, Dahlan mengklaim saat disodorkan dokumen lama, dirinya baru menyadari bahwa tanda tangannya saat menjabat sebagai dirut PLN dan Menteri BUMN berbeda. Masih ada yang ingat ya? Masih ada yang ingat ya? Ini boleh Pak ya di sini ya? Boleh. Terkait bukaren. Tahu kan bukaren yang sebagai tersangka itu, Pak ya? Bukaren yang tersangka itu. Iya. Pak ditanya aliran dana enggak sih, Pak, terkait ke arah bukaren itu? Pak. Enggak ada. Dari mana, Pak? Bapak kan sebagai pengguna anggaran apa ya terkait pengadaan LNG ini seperti apa, Pak, menurut Bapak? Pengguna anggaran. Iya, Bapak sebagai kuasa pengguna anggaran di sebagai menteri. Di zaman Bapak menjabat menteri. Enggak lah, kalau itu di Kementerian Teknis begitu. Kalau di Kementerian BUMN kan itu Kementerian Teknis. Jadi tadi apa aja Pak yang didalamin Pak selain terkait ditanya tahu enggak itu beli-beli LNG, saya bilang enggak tahu. Ada berapa pertanyaan, Pak? Tadi lama karena baca dokumen-dokumen lama. Lebih 20, Pak. Tangan saya itu berbeda ya antara dirut PLN sama menteri itu. Saya baru ingat. Ya wes gitu aja. Pak, Bapak disuruh bawa berkas-berkas enggak sih, Pak? Disuruh nyerahin berkas-berkas oleh penyidik enggak, Pak? Mereka punya berkas lengkap. Oke. Pak. Enggak tahu enggak di sini, Pak. Aku enggak ada satupun yang kenal. Enggak ada satupun yang kenal. Beda era, Pak. Ini Gen Z, Pak. Beda generasi. Ini Gen Z, Pak. Rasanya lebih cantik-cantik yang sekarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.